Halo, ini adalah hari pertama saya dan keluarga saya melakukan perjalanan ke Korea Selatan. Kami akan menuju pertama kali ke Busan dan ke Seoul. Dan kami lakukan ini secara backpacker ya. Dari di mana kami bisa bertemu dengan tunangan kami langsung dari Korea. Dan kami tidak melalui travel agent. Nah, di sini kami naik pesawat, itu pesawat Korean Air. Nah, di sini video ini kita melakukan landing di Incheon. Dari Jakarta ke Incheon Airport itu kurang lebih 7 jam ya. Tapi kami bisa istirahat, bisa tidur di pesawat karena kami berangkat dari Jakarta itu kira-kira pukul 10 malam dan sepanjang perjalanan kami bisa istirahat karena ya itulah waktunya kita tidur. Ya. Oke, kita landing di Incheon. Landing di Incheon. Sekarang di Korea ini nggak terlalu dingin ya, katanya sih ya memang suhunya sih masih tetap masih di bawah 20 derajat, tapi nggak terlalu dingin ya, masih oke lah. Oke, kita turun ya. Oke, kita memakai Korean Air, kita menikmati pagi di Incheon. Ya. Nah, ini istri saya dan anak saya. Nah, ini saya videokan telepon masih ada gitu. Ini telepon jadul nih, rekan-rekan semua. Dan GS25 ini supermarket yang cukup terkenal di daerah Korea Selatan ini. Nah, kita berada di luar Airport Incheon, Incheon ya. Untuk berangkat ke stasiun Airport Station pakai bus ya. Ini kita agak repot nih karena kita bawa barangnya, koper-koper cukup banyak, tidak akan merepotkan di hari pertama ini. Oke, kita naik bus. Saya itu pertama pergi ke luar negeri itu di tahun 2018 ya. Nah, setelah saya membuka usaha baru di tahun akhir tahun 2018, 2019 saya tidak berangkat ke luar negeri. Tahun 2020 COVID, sampai tahun 2021 ada COVID juga gitu ya. Nah, tahun 2022 juga saya nggak pergi ke luar negeri juga karena masih tetap aturan ketat untuk masalah karantina ini. Akhirnya tahun 2023 ini saya berangkat ke Korea Selatan. Dan ini juga memang tujuan utama kami sebelum kami melakukan perjalanan ke beberapa tempat atau beberapa negara ya. Nah, ini kita setelah sampai di Airport Station. Nah, ini keadaan Korea Selatan pada pagi hari, khususnya ini hari Minggu ya, jadi agak-agak sepi lah pada libur ya. Nah, ini kita titip dulu koper-koper kami di Seoul. Kami bawa ke Busan juga gak cukup banyak yang merepotkan. Nah, kami akan naik kereta menuju Seoul melalui Airport Station ya. Oke, 25 APEC Incheon. Wah, nah kita mau naik kereta Airport Station.
masih agak terlalu sepi ya. Terlalu sepi karena ya itu ya mungkin hari libur ya, hari libur. Nah, kita turun, kita sampai di Seoul Station. Dan di Seoul Station ini kita rencana makan siang dulu karena waktu sudah menunjukkan jam 12. Nah, setelah makan siang kita langsung menuju Busan Station ya. Oh, ini cukup megah di Seoul Station ini ya. Oh, ini berada di bawah tanah ya, ini cukup dalam juga ya, karena saya merasakan lift ini naiknya agak cukup tinggi gitu. Sayur-sayuran tuh ya dijual seperti ini ya. Oke, kita menuju ke Busan Station mulai kereta ini. Oke, masih sepi ya, masih sepi. Jadi kita nah ini ya. Nah, kita akan mulai perjalanan tuh dari Seoul Station ke Busan Station itu kurang lebih ini. Perkiraan kami dengan penunda dari tour guide kami itu 3 jam. Dan kami menikmati perjalanan ini, kami bisa istirahat, bisa tidur di sini, di kereta ini. Dalam 3 jam ya cukup panjang lah ya, dengan semua. Nah, kita sampai di Busan Station setelah 3 jam perjalanan. Oke. Kami langsung menikmati Busan Station ini ya, dan menikmati kota Busan. Oke, kita keluar dari Busan Station. World Expo 2030 Busan Korea. Wah, keren. Tahun 2030 persiapannya dari sekarang ya. Hebat. Oke, kita akan keluar dari Busan Station. Nah, ini keadaan kota Busan Station di siang hari ya, di hari masih sepi ya, karena pada mereka pada libur ya. Blossom cherry blossom. Sepi ya hari Minggu ini ya. Oke, okay. Nah ini saya video selfie ya, bukan foto selfie ya.
ini adalah perjalanan kita untuk mau makan sore ya. Di daerah pinggiran nih. Katanya enak makanannya. Oke. Ini makanan sampingannya kayak sayur-sayuran nih, kimchi nih banyak ya. Nah, ini daging-daging yang kita makan nih. Daging-daging enak nih baginya di sini untuk tuh. Karena semua. Nah, kita menikmati Busan City at night ya, di malam hari. Banyak opa-opa di sini, opa-opa ganteng ya, semua ya. Gedung-gedung tinggi, wah, kotanya bagus ya, tertata rapi, jalan juga mulus gitu ya. Jadi kalau mereka sudah punya mobil-mobil sport ini, jangan takut kebentur aspal ya, karena jalan rusak nih. Ini bagus jalannya. Ya, ini jemplang misalnya nih. Ini jembatan di pusat nih ya, bagus sebetulnya malam hari ini. Kalau rekan-rekan semua ke pusat ya, nanti coba aja mampir di tempat jembatan ini. Oke. Nah, ini suasana pada malam hari di hari libur ya. Banyak mobil-mobil yang pada parkir nih, mereka mungkin pada makan minum ya. Cukup ramai juga nih di hari minggu malam ini. Okay, Gold and Wise. Adeles Angel in Us. Nah, ini ada dua pelak unik di samping hotel nih. Rekan-rekan semua kayak apa? Cincin-cincin, kalung-kalungan, atau misalnya baju-baju hangat ya, sarung tangan, semua sarung kaki ini ada di sini. Boleh mampir nih kalau mau ke Busan, kota Busan ya. Oke, kita akan pulang ke hotel, itu di Hanwha Episode Hotel. Karena sini kami menginap. Ya, kalau capek nih, besok jam 8 kami sudah berangkat kembali untuk kelilingan ke beberapa wilayah di kota Busan. Oke nih rekan-rekan semua, saya akan videokan beberapa setiap hari, ya mungkin hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-10 kegiatan apa yang saya lakukan ya pada hari-hari tersebut ya. Ini sangat menyenangkan sekali buat rekan-rekan semua, mungkin bahan rekomendasi ataupun juga untuk rekan-rekan jalan di kota Busan ya. Keren kok tempatnya, keren ini ya kan, menikmati banget di hari pertama. Hari selanjutnya akan menikmati menggunakan kami diberikan kesehatan yang kuat ya, untuk
menikmati kota Busan dan kota Seoul ini ya. Dan ya, semoga kita semua ya, kita ya di kita udah masuk hotel nih. Lumayan hotelnya bagus, tapi ini juga bagus laut. Jadi kalau tidurnya ini kita cukup berdua ya, dengan kamarnya. Nah, saya tidurnya di sofa ya. Oke, rekan semua, terima kasih ya telah menonton vlog saya di hari pertama di kota Busan ya. Selanjutnya kita akan vlog terus ya. Oke, rekan semua, terima kasih telah menonton video ini. God bless.